Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Didai. Channel yang udar ider di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang pukul 9:30 hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024. Ini di sebelah kiri Bang Didai dan sebelah kanan Bang Didai ini adalah kawasan dari Supana Sutra ya. Kawasan dari Supana Sutra ini masuk plafon mungkin ya. Nah, ini sekarang Bang Didai sedang berada di Jalan Raya Sindang Jaya. Ini nanti kalau lurus terus kita tembus ke perapatan Rajak Pasar Kemis ya. Jadi kalau belok kiri itu ke Rajak, belok kanan ke Pasar Kemis. Kalau lurus terus nanti ketemunya di Perumahan Puri Jaya ya. Oke. Ini lafon ya. Oke. Oke, di sebelah kiri Bang Dida ini Lafon City ya ternyata ya teman-teman ya. Nih dia. Dari sana yang Supana Sutra SPBU Shell. Ini lurus saja ya. Jalanannya rindang. Ini tanah ini sudah dikuasai oleh Lafon atau Supana Sutra. Wah, ini bakalan jadi kawasan elit nih teman-teman daerah sini. Nah, ini Jalan Raya Kampung Pondok ternyata ya. Oke, ini masuk Kelurahan Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Ini jalanannya lebar ya teman-temannya. Lebarnya ini kalau Bang Didai kira-kira ini ada 8 meteran nih. Sudah di beton pula. Nah, ini dari sini teman-teman bisa nanti ketemu Jalan Raya Pasar Kemis. Kemudian Pasar Kemisnya ya. Kemudian nanti bisa teman-teman bisa menuju ke Gerbang Tol Cikupa. Bisa ke Rajak juga bisa. Ini Sindang Panon ini memang berbatasan ya dengan Kecamatan Pasar Kemis. Di sini ada rawa ya teman-teman.
atau danau, danau situ, situ apa namanya lupa Bang Didai. Nah, ini dia nih situnya ya. Luas juga nih situnya, teman-teman. Coba Bang Didai mau lihat dulu ya. Sebentar nih, sebentar kita lihat yuk. Situnya seperti apakah? Oke. Ini namanya Situ Pondok ya. Cukup luas ya. Nah, ini ada pintu airnya di sini ya. Ada buat pengaturan debit air yang menuju sungai sana mungkin ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Oke, kita belok kanan. Kalau lurus itu nanti yang tembus ke Puri Jaya ya teman-teman ya. Ini kita belok kanan aja nih, masuk jalan sini. Ini ada pasar kemis ya, pasar tradisional, pasar kemis. Oke. Ini sudah banyak pedagang-pedagang nih, pedagang-pedagang buah. Nah, ini dia ya, teman-teman ya, pintu masuknya ya, Pasar Kemis. Oke. Dan di sebelah kanannya juga banyak pedagang-pedagang pisang nih. Pisangnya cakep-cakep tuh. Pisang mas, pisang uli. Ini apa nih? Oh, kantor Kepala Desa Sukaharja, Sindang Jaya. Oke, ini masuk Desa Sukaharja ternyata ya. Ini Puskesmas Sindang Jaya. Nah, di depan nanti ada perapatan Pasar Kemis, teman-teman. Belok kanan yang mau ke arah Cikupa atau ke gerbang tol Cikupa. Belok kiri yang mau ke arah Rajek atau mau ke Kuta Bumi atau ke Sepatan. Lurus yang mau ke arah Jalan Raya Pasar Kemis ke Kota Tangerang ya, ke Cimone, Jati. Oke, kita lurus aja teman-teman ya. Nah, ini dangerous juga nih, pelan-pelan kita di sini. Mobilnya gede-gede banget. Ini gedung ini menjadi ikon dari Pasar Kemis nih teman-teman nih. Waduh, ya dijual nih gedungnya nih.
Nah, ini sudah masuk Kecamatan Pasar Kemis, teman-teman. Ini masuk apa ya namanya ya? Desa Desa Pasar Kemis kali ya. Oke, Bang Didai cukupkan ya perjalanan Bang Didai singkat saja. Terima kasih sudah menemani perjalanan Bang Didai pagi hari ini. Bang Didai akan lanjutkan dengan video perjalanan dengan judul yang berbeda. Sampai ketemu dengan video-video Bang Didai berikutnya. Tetap dukung channel Bang Didai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nantikan video-video berikutnya, semoga atau siapa tahu itu daerah kalian yang Bang Didai masuki ya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.